Oke, gengs, kembali lagi di channel kita Tebu Unboxer. Kali ini kita akan unboxing lagi, gengs, packing ini, gengs. Apa kalau kalian semua penasaran dengan apa isi di dalam ini, guys? Oke, guys, langsung kita unboxing aja, guys. Ternyata ini casing PC gaming, guys. Jadi mereknya Cube Gaming Dreux. Oke. Okay. Ini notanya, guys. Notanya nanti aja ya, di ujung saja. Harganya kita liatin di akhir video aja, guys. Harus berupa stick nih, aneh kok udah main. Asli dingin sih. Asli dingin. Aduh, tali tas. Cuman itu tadi alis plastik, no, maksudnya ada. Kalau udah main gitu tuh asli dingin kok. Tidak kepanas. Oke, langsung kita lihat dulu. Oke, guys, inilah nampakan casing ini, guys. Casing Cube Gaming Dreux. Jadi casing ini, guys, sudah dilengkapi panel samping tempered glass. Tempered glass, gengs. Seperti biasa halamannya seperti ini. Sudah memiliki Facebook cover, tapi di sini nggak kelihatan power supply-nya. Depanannya kayak gini, guys. Bolong-bolong. Ada juga tali tasnya, guys. Jadi di sininya, guys, casing ini agak gimana ya? Mungkin kalau dari suhu apa namanya itu, oke lah, banyak yang keluar uap panas dari dalam casing, kan. Tapi di sini kalau masalah debu, kayaknya ini casing kalau habis main game langsung ditutup dengan plastik aja, guys. Atasannya sama seperti biasa, guys. Ini dust filter.
bisa pasang dua kipas di sini atau water IO, USB 2 dua buah, USB 3 satu, tombol power, tombol reset, ini switch LED-nya guys. Belakangnya sama seperti biasa, bisa pasang fan satu di sini. Di depan bisa pasang fan 3 water IO atau water IO yang kipasnya 3. Di bawah bisa juga nambah kipas atau bisa pasang SSD di bawahnya. Belakangnya kita lihat dulu guys. Belakangnya seperti ini guys, kita bisa taruh SSD di atas, hard disk di bawah, di depan hard disk. Ini SSD guys. Oke, ini ada dapat juga baut-bautnya dari casing. Oke guys, itulah fitur dari casing Cube Gaming Reox. Harga casing ini juga dibanderol saya beli di Tokopedia 327.000. Untuk menambah keamanan packingnya, menambah bubble wrap 20.000, totalnya 347.000 guys. Oke guys, 347.000 dapat casing kayak gini ya, worth it kah? Kalau saya bilang lumayan worth it guys. Jadi apa namanya tuh, untuk apa namanya, air flow-nya itu, jadi angin masuk keluar itu bagus guys. Tapi yang minus dari saya satu dari casing ini guys, ini agak apa itu, melompong kayak itu guys. Jadi kalau misal kita habis main game nggak kita tutup sama plastik, pasti debu ada di dalamnya guys. Itu aja. Oke guys, itulah hasil dari unboxing dan review casing Cube Gaming Reox. Harganya tadi kan kisaran 347.000. Untuk fiturnya agak-agak sekalian udah lihat kan fitur-fiturnya. Kalau saya bilang sih ini cukup oke guys. Jadi guys, pantengin terus channel kita ya. Kita sering ini guys ya, apa itu, unboxing dan review beberapa part komputer. Jadi pantengin di Tombow Unboxer. Yes.